dalam hadis Baihaqi, Rasulullah mengingatkan, pada malam ini, malam mulia, malam nisfu Sya'ban, rahmat Allah turun dan akan diampuni segala dosa hamba kecuali dua orang. Kecuali dua orang, malam ini taubat kalau ingin mendapat ampunan Allah. Yang pertama, al-musyrik billah, yang dalam hadisnya sifat syirik kepada Allah, dan itu sudah janji Allah. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika. Yang kedua, rajulun fi qalbihi syukhana, seseorang yang dalam hatinya ada duri. Ampunan Allah. Menyolam hati ketanya termasuk kelompok manusia yang nadurau alam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segenap puji beserta syukur semuanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan malam yang sangat mulia ini, malam pertengahan bulan Sya'ban, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan juga kesempatan, masih diberikan juga ketenangan. Kita masih tabah dan hati kita masih diikat oleh Allah agar terpaut dengan masjid yang merupakan janji Rasulullah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil qiyamah, yaumul la dhilla illa dhilluh, hari yang tidak ada bisa dilindungi oleh siapapun, hanya ada perlindungan Allah. Semoga kita juga pada malam yang berbahagia ini menjadi kebahagiaan hati. Andai kata sangat buku catatan kita dalam tahunan ini diangkat oleh para malaikat kehadirat Allah, kita ada di dalam hamba yang sedang beriktikaf dan berzikir. Seperti bangganya Rasul yang lebih banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Saat ditanya oleh para sahabat, aku senang andai kata di bulan ini saat amalanku dibawa oleh malaikat kehadirat Allah, aku ada di dalam sedang berpuasa. Sebahagian di antara kita yakin tadi juga sudah menjalankan, semoga kita dalam orang yang sedang berpuasa. Tapi banyak amalan lain yang merupakan kebanggaan bagi kita, semoga dalam persaksian para malaikat dan kita menjadi hamba yang yakin bangga andai kata saat buku catatan tahunan ini diangkat oleh Allah kehadirat. Semoga saya bukan sedang untuk memaki dan mencaci orang sedang berfoya-foya dan euforia, baik di pinggir laut maupun di kafe-kafe. Na'udzubillah, semoga jangan saat itu, walaupun kita pencinta kafe, walaupun kita pencinta laut, semoga tidak dalam kondisi itu.
Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini punya sejarah tersendiri. Saat beliau satu saat ada di perkuburan Baqi, yang ia menyaksikan yang sesuatu yang sangat memang ada keajaiban dan sesuatu yang punya kelebihan, yang walaupun tidak bisa dirinci, yang tidak bisa untuk kita urai sesungguhnya apa yang beliau alami. Sehingga dalam hal inilah banyak para ulama, di antaranya Syed Muhammad Ali Al-Halawi, mengatakan bahwa sepatutnya bagi seorang muslim menghabiskan dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk memanfaatkan waktu yang barakah dan masa-masa yang penuh dengan fadilah, tidak hanya pada malam nisfu, khususan fi syahri Sya'ban, wa khusuwa bil khususan fi laili nisfi min syahri, lebih khusus lam, lebih-lebih dalam bulan Sya'ban, bahkan lebih khusus lam pada malam nisfu atau pertengahan bulan Sya'ban. Di samping banyak juga malam-malam dan waktu yang lain juga yang penuh kelebihan karunia Allah. Di antara cara yang hendaklah mereka yang punya ambisi mendapatkan karunia Allah, karunia Allah dibutuhkan oleh hamba yang sadar bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukan hamba yang dijamin bahwa kita suci. Tidak ada yang kepada kita ini yang diberikan hak kecuali Rasul saja yang maksum. Kalau seseorang yang berdosa, maka mereka butuh karunia Allah. Kalau keadilan Allah, yang berdosa azab. Itu keadilan Allah. Berbuat taat, berikan nikmat syurga. Azab Allah, berikan keadilannya kepada yang berdosa. Andai kata Allah memberikan ampunan, memberikan kemaafan atas segala dosa, itulah karunia, itulah fadilah, itulah karunia Allah, itulah kasih sayang Allah. Inilah yang kita harap sebagai hamba yang yakin. Kullu bani adam khata'un, kita banyak sekali kekurangan-kekurangan. Wa khairul khata'in at-ta'ibun, orang yang mau bertaubat dari dosanya. Oleh karena demikian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam ini sebelum kita berlanjut dengan salat tasbih dan zikir dengan waktu hanya sekedar untuk 10 menit saja. Yang pertama, dalam hadis Baihaqi, Rasulullah mengingatkan pada malam ini, malam mulia, malam nisfu Sya'ban, rahmat Allah turun dan akan diampuni segala dosa hamba kecuali dua orang. Kecuali dua orang malam ini taubat kalau ingin mendapat ampunan Allah. Yang pertama, al-musyrik billah, yang dalam hati kita sifat syirik kepada Allah, dan itu sudah janji Allah. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalik. Yang kedua, rajulun fi qalbihi syukhana, seseorang yang dalam hatinya ada duri. Han mendemung ampunan Allah, menyolam ade getanyo, termasuk kelompok manusia yang nadura dalam hati. Apa duri? Ada yang memberikan makna duri itu adalah dengki. Ada yang memberikan makna segala sifat hati iri, dendam. Akibatnya memutuskan hubungan silaturahmi. Akibatnya
durhaka kepada dua ibu bapa, akibatnya buruk sangka kepada orang lain, akibatnya bermacam induk daripada raja, yaitu dalam hati itu sebagai kendali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mencerminkan akhlak yang tercela. Nyuwun kedurunya. Oleh karena demikian, pesan saya malam ini, di bulan Syaban ini, setelah buku amalan malam ini sudah diangkat, semoga ketulusan kita dengan bermunajah, bersimpuh, beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, dura yang dalam hati begeterima gepumaah di Allah orangnya, walaupun dalam tempat tajak mumajara dengan tetangga, dalam tempat tajak mumajara dengan orang yang meserih dalam hati tu BO, yang seolah-olah dia itu adalah punya perasaan yang tidak baik kepada kita, dalam hukum bertetangga, dalam hukum dengan orang tua, sejelek apapun orang tua kita, tapi yakinlah kita bersumber, Allah takdirkan dari dia. Sejahat apapun mamak kita, yakinlah 9 bulan kita pernah tidur dalam rahimnya. Oleh karena demikian, 3 golongan itu penyakit yang paling berat, yang berkaitan dengan syuhana fi qalb. Yang pertama, mari kita di bulan ini untuk merajuk ukhuwah dan saling maaf memaaf, supaya beduh dalam hati sifat tulus dan ikhlas bahwa hidup ini tidak ada yang kita kejar, tapi harapan kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah saja. Apabila ini yang kita peroleh di bulan Syaban dengan segala usaha, maka inilah yang disebut dengan kita sudah bertaubat dengan sikap tak sempat ibadah Ramadan, sudah diharamkan tubuh dari api neraka. Inilah orang-orang yang disebut man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alinniran. Siapa dia? Inilah orang yang mampu menyingkirkan daripada duri dalam hati selama dalam bulan Syaban ini, dan tidak melakukan sedikit pun perbuatan yang dimurkai Allah. Yang kedua, kalau ini target kita pada malam ini, bersimpuh di hadapan Allah di rumahnya yang mulia ini, mulai hari ini sampai dengan kita datang Ramadan, dan kita mulai nanti untuk beribadah dalam marhaban ya Ramadan yang segudang dari keagungan dan kemuliaan, hentikan kegiatan-kegiatan yang membuat hati itu lalai, membuat hati itu lebih subur, tumbuh daripada bermacam-macam penyakit hati itu. Ini budaya persaingan yang cukup berat sekarang. Nekalan ke, mulai orang bingung ke, 2 minggu tu menjelang bulan Ramadan, penuh bina laut, mai anak, mai perumah, mai pembantu, mai syara, ngambil sihana, yang untuk jauh laut, minta peng, sewa motor, bina, lagi pacat dek, mendung-mendung bina laut. Ma'uzubillah, saya paling sedih melihat kalau di mana Aceh, sepanjang pinggir laut sampai ke Kurung Raya, sewa lapak, sia lima-lima laminan, inang agam hinan. Apakah itu sebagai jalan mengobati daripada apa yang ada dalam hati? Getanya tuan rumah lo semua, betan mengharap berkat hinan bak ni minta rezeki bina lautnya untuk akhir-akhir bulan Syaban. Nutup supaya ulak embek teruk itu no. Bet dah minta penyakit. Hana fadilah bina lautnya ura bingu. Menyana jam bina laut jam ura-ura senin tengah.
Mian pelihara laut. Tapi mian ni ada urang melon, betul urang rabu atau urang rabu habis. Niat-niat kehana betul. Sama dengan nyan baik harap penyakit hati akan gada. Tanya mungkin untuk dok semawe kakurung. Le rakan-rakan kita tanya ngam motor gerbak kena mahamudum. Usahakan. Demi untuk kita mendapatkan marhaban yang Ramadan. Mutemeng je ke orang yang betul-betul kita sedang menunggu datangnya Ramadan. Dan betul-betul malam ini diterima oleh Allah keberadaan kita. Karena setiap syukhana penyakit hati sudah saatnya hari ini kita sadari. Muhasabah dengan bermacam ucapan zikir. Dikaitkan dengan sama-sama kita lentunkan dengan Al-Quran yang disampaikan oleh haflah, oleh grup anak-anak muda kita. Kipit mata ziat. Kipit mata ziat malamnya. Nutasbeh malamnya berleretuh go. Lam semayang. Nyanci, cici-cici betul dengan kata-kata Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ngansa yang kanu mupakai. Kiban hubungan dengan urung syi itu. Puan yang mantang udep atau yang kata kebahla urung. Puan masalah yang anak tak selesaikan. Napet bah cara diketanya untuk silaturahmi dan berbuat baik pada dua orang tua kita kalau dia sudah duluan dijemput oleh Allah. Ini yang penting. Mulai singau sampai dengan Ramadan tiba, mari kita perbaiki hubungan. Yang kejut, baik tak pegah salah atau orang-orang. Pakan kalau ada teruk bulan Syaban, gebedah gejak pelemah kubu daripada nek ji oleh anak gemek. Gemu doa mu beo. Gejak kunjung syarah yang perasaan lawannya mungkin setara ekonomi agak sedikit beda. Nyuka untuk pegadah syukhanaknya. Pegadah penyakit hatinya. Sebab menur. Ulun nak motor. Adik ulun tuan beli motor mesti lewat Jepang anak kau. Atik kena sibuk dah nak temuk. Jina perasaan. Pernah duit dalam. Itanya cik beli untuk motor cuma ke tangan tetan. Kakaya ji penituri kulam perasaan walaupun salah perasaan ji nyu perasaannya ke YouTube top diketanyo yang nak kelebihan perasaannya jangan sampai tumbuh itu ya. Rasulullah pernah gejak ngam perumah tu geu anak muda dua boroh ke dua roh ijak le jinging le ulikut ijak le ingin lekut bedah rasul gejak tajam ngam perumah wahai anak muda. Nyo perumah lun kalau menikah dua orang yang kelikut. Terkejut mereka. Karena syaitan selalu akan membisikkan dalam hatimu. Muhammad kaimai cewek lo. Gepelimah. Baik tanpa fikir cewek kau. Gejak. Padahal udah jangan fikir. Menang cik katanya. Hal yang ada potensi yang seperti itu. Silakan untuk kita obati. Karena katanya setara ekonomi segala macam akan mudah menimbulkan perasaan yang kadang-kadang menimbulkan dosa kepada saudara tetangga kita. Jadi ini yang paling penting. Semoga muhasabah kita, tasbih yang akan kita baca dalam setiap rakaat 75 kali sampai dengan 4 rakaat 300 kali. Mudah-mudahan itu akan bisa mendidik dan melunakkan hati kita untuk bisa kita untuk menyerah diri kepada Allah dan nampak kehidupan ego, dengki, mengarah di dunia ini itu tidak akan membawa kebahagiaan tapi sifat halim, pemaaf dan kasih sayang itulah yang akan menjadi kekal dan bekal untuk mendapat dan dibuka ridha dan ampunan Allah. Selamat melaksanakan ibadah. Etno yang dapat luntuan sampaikan. Lebih kurang luntuan lagi ya, mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.